Nahas menimpa seorang perempuan pemilik warung di salah satu wisata yang berada di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, harus merasakan sakit yang luar biasa, akibat tertimpa pohon besar yang tumbang diterjang hujan disertai angin kencang. Tampak dalam video yang diabadikan warga setempat, seorang pemilik warung di wisata air terjun Putri Ngelirit yang berada di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dievakuasi rame-rame oleh warga sekitar, karena tertimpa pohon yang roboh. Kejadian ini bermula akibat hujan dari pagi hingga sore hari, disertai angin yang kencang membuat salah satu pohon roboh, nahasnya pohon yang tumbang tersebut menimpa salah satu warung yang berjualan di sekitar area wisata air terjun tersebut. Siti Saromah, 49, pemilik warung saat itu tengah beraktivitas di dalam warung miliknya, sedang beres-beres karena pengunjung di wisata tersebut sepi akibat hujan yang disertai angin, kemudian tiba-tiba pohon yang usianya sudah ratusan tahun tersebut roboh menimpa warungnya. Berapa orang, Mbak? Satu. Satu? Satu. Kondisinya gimana, Mbak? Saat ini nggak parah, teng Bojonegoro. Dibawa ke rumah sakit? Iya. Itu pohon apa, Mbak, yang ambruk itu? Anu cemoro niku. Cemoro ya. Okay. Cemoro niku pun umure pun ratusan tahun kok. No. Korbane niku anu, kakee niku anu patah. Nggih, okay, patah. Saat itu ngapain dia? Jaga warung. Iya. Kan jualan rujak, jualan nasi, lontong pecel ngoten. Kejadian yang begitu cepat mengakibatkan Siti Saromah tidak bisa menyelamatkan diri. Beruntungnya setelah dievakuasi warga sekitar, pemilik warung tersebut hanya mengalami patah tulang di bagian kakinya. Ceritanya itu gimana, Bu? Ceritanya kan hujan seharian, Pak. Dari mulai pagi sampai sore hujan terus. Terus anu ya saya duduk di sini makan, sambil makan tiba-tiba rata-rata nggak tahu kok tiba-tiba terus pohonnya tumbang itu. Berapa pohon itu? Satu pohon. Itu nimpa apa, Bu? Nimpa warung yang jualan di bawahnya itu, Pak. Terus dari gitu ya dicari kan yang jualan sama anak-anak muda di sini. Dari gitu nggak tahu orangnya nggak ada, tiba-tiba orangnya kok sudah kejepit pohon itu. Kondisinya gimana, Bu? Kondisinya katai saudaranya kakinya patah. Besok mau dioperasi. Posisi korban di ya pas ngadepin jualan itu, biasanya kan korban di pojokan yang sebelah kaki kanan. Tapi kemarin kan ada saudaranya main ke situ, jadi di pojok sebelah kiri yang tempat orang duduk-duduk biasanya tertimpa pohon itu. Maaf, Bu. Itu pohon jenis apa, Bu? Apa? Pohon jenis apa? Pohon apa? Pohon cemara. Cemara. Iya. Terus yang dua ditebang sekalian tadi sore. Menurut Ketua Popdarwis Wisata Air Terjun Putri Ngelirit, Multazam, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, ada tiga pohon cemara yang usianya sudah ratusan tahun hendak ditebang sambil menunggu hujan reda. Belum sempat ditebang sudah ada yang roboh terlebih dahulu menimpa warung, sekalian langsung kami robohkan sisanya, agar tidak menimpa pengunjung atau pedagang lain di area wisata. Dari Tuban, Jawa Timur, Riko Octavian, MyNetra, Netra Channel melaporkan.